kita sabar pada saat melakukan ibadat. Baru saja kami menerima susunan pemain, susunan pemain dari kesebelasan Panther A. Menemukan penjaga gawang saudara Irham, nomor punggung 1 Irham, dan hubur saudara Irham, nomor punggung 0, dan juga Abang, dan kanan saudara Abang, nomor punggung 0, dan begini dua pemain masih kekurangan, nanti akan menyusul ya, karena waktu sudah jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Dengan kecil hati Anda kata Anda sudah menerima kekalahan dua kali, yang penting kita main semangat, jangan kecil hati, main semangat terus, tunjukkan kemerahan Anda, tunjukkan kemerahan Anda, tunjukkan kemerahan Anda, tunjukkan kemerahan Anda. Itulah saudara penonton, kita lihat dari atau saja saudara Ujan Bakok tadi, namun bola keluar lapangan saja, dengan kebetulan ditarang ke dalam saudara penonton untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Juro kali ini melewati dua pemain Sultan Hadang oleh Agus, berbalik bandung keluar lapangan dari nomor punggung 8. Ada pemain di sana, ada di hadapan salah satu pemain nomor 27. Lagi-lagi kita lihat tujuan Gucci agar ketengah baper yang dituju. Bola keluar lapangan biarkan oleh Abang tadi. Pemain parang pintu Abang ini pemain yang cukup cantum, sudah pemain muda. Barang ke dalam saja, dan itu ditangis tendangan dari Juro tadi. Namun pelanggaran yang dilakukan Ucap Gucci terhadap tim dan mengakibatkan tendangan bebas. Dan saya selamatlah menonton kepada para penonton sekitar 1.500 penonton yang sudah hadir di lapangan untuk menonton bareng Juro kali ini. Bangga hidup kepada pemain pada aku dan juga Gucci. Kita lihat satu tendangan dari Juro terhadap pemain nomor punggung 9 yang memang luar biasa keluar lapangan saja. Ayo nomor 7. Thank you.
biasa sedang menutup tendangan dan melakukan pegang tadi. Memang mengusur tanah. Selamat datang ke lapangan Istora Los Angeles. Para penonton yang sudah hadir, terima kasih. Kita lihat daripada pegang di rumah, memang juga langsung menonton di lapangan dan lemparan ke dalam. Yang sesudah emang akan melakukan lemparan ke dalam. Belum berubah, beberapa menit pertandingan sudah berjalan. Lapangan ini hadang oleh secara depan Istora Agus, namun juga pegang buka atau lemparan ke dalam untuk pemain-pemain dari kesebelasan. Banter A belum berubah, masih kosong-kosong abang kali ini. Sama-sama dengan Eman dan bersama nomor kaos 27 dan kita lihat abang cepet kaki kiri terwira di basiat juga ini. Lagi-lagi kita lihat teman bagi jalan sudah oleh Eman tadi, membutuh aki kotor saja aki lere dan kita lihat dipatahkan oleh saudara Agus tadi. Namun kita lihat dipermainkan lagi ini salah satu pemain motor dari kesebelasan Cilebus dan melakukan parang ke dalam ajang untuk tarik lurus pulang saudara ini lagi lagi parang ke dalam di sektor pertama. Kita lihat lagi patahkan lagi ada gak roci ini remut saudara Irfan lagi saja dengan abang lepas tadi kotor dari abang dan pulang saja tidak akan segera matang. Selamat dari pemain-pemain Cilebus yang memang sudah unggul dua kali permainan sudah memenangkan pertandingan kali ini. Kita lihat tendang lagi ke dalam mobil lagi baru mengecek dua pemain yang kita lihat ada ke tengah pakai yang sudah ipang cepet tendangan yang dilakukan itu sudah Irfan tadi lemak lemak datang. Lepas dari pemain tukang, pemain belakang, Imadak Mungu menjebolkan gawang tendangan yang memang cukup keras. Selamatlah sudah menang untuk pemain Cilebus. 1-0 untuk pemain-pemain Cilebus. Dan balik sudah menang walaupun kekurangan satu pemain dari kesebelasan Banter A. Dan selamatlah untuk Cilebus. Di mana tiga kali pertandingan apakah bisa mempertahankan kemenangan? Mungkin dia lagi akan lolos masuk ke delapan besar. Dan baik sudah menang satu tendangan kawan saja hadapi Ocan orang pintu libero akan satu oleh Iman Nudin satu tendang kaki Anak Agus lagi-lagi lagi kita lihat ajaan tendangan ke kiri lagi-lagi sedikit hampir bersalah kita lihat Aki Nunu pencetak ke Nunu kerjasama Ujak Boci ke belakang saja ajang di sana Ujak Boci lagi kita dua tembakan angin yang dilakukan pembak-pembak dan itu sebagai kita langsung di Sunipan tadi dan kita lihat tendang-tendang saja Agus kita lihat tendang Eman ada persegera Nunu kotor segera Nunu kerjasama Ujak Boci dipermainkan permain dengan tiga Sunipan namun tinggi ke tengah tidak ada kawan satu pun kita lihat masih di rumah Eman dicuri saja Irfan tadi cepet kita lihat lagi sudah lebih dahulu aku tadi terlihat oleh Bapak Wasit Ajujan Bana dan offset tendangan bebas saja untuk pemain-pemain Banter A. Abang kali ini akan lakukan cepet memang tendangan yang dilakukan Abang tadi sedikit murung sudah nonton istri tersayang dari abang ada Bu Miss Mira ketinggalan 1-0 ayo Mira dukung ayahnya lagi main baik saudara-saudara penonton kita lihat Aki sedikit saja inilah salah satu pemain yang berpengalaman sudah nonton. Memang ini salah satu pemain motor dari kesebelasan Cilebus. Namun dengan tendangan gawang saja kita lihat betul secara lagi-lagi kita lihat ada Ustaz Boci. Namun sudah makhluk menutup pangka membuka. Mungkinlah menutupan di rumah. Baik, sudah-sudah.
Sebenarnya pertandingan memang di jam pertama ini sangat enak ditonton. Pulang saja, laki-laki, bola sudah keluar lapangan. Kontrol yang lakukan sudah memutar dan lemparan ke dalam. Waktu sudah cuir, dia akan melakukan lemparan cuir. Abang yang dituju kontrol gada. Dihalang-halangi Agus tadi kerjasama Boci. Cukup baik, ujang mahal. Tendangan yang dilakukan Nunuh Dhani, namun sayang sekali sedikit teriak-teriak berkati tadi. Bebang sudah bebas untuk menerobos, namun keputusan dari Nunuh Dhani hanya tendangan bebas saja. Kita lihat Irham jangan ditangkap sampai penjaga gawang itu saudara. Jangan kita lihat keluar lapangan, lagi-lagi diparang ke dalam Nunuh. Yang akan melakukan keputusan Aki dengan dibantai saja oleh Rory tadi keluar lapangan dengan gol kick saja arut gawang. Saudara-saudara penonton, kita lihat gimana pertandingan sangat enak ditonton. Walau babak-babak penyisihan, kita lihat tidak putus asa para pendukung. Setiap pendukung kita satu tendangan gol kick saja atas sambung oleh Rory tadi. Jadi kedua depan namun uang kasih ajang tadi biarkan saja oleh Rory dengan keluar lapangan dan mengakibatkan tendangan gawang saja Ilham Mudin. Letakkan sikulit bundar, ini salah satu penjaga gawang utama dari kesebelasan Panther A. Ilham akan melakukan jebret, namun ini katakan wow, lagi-lagi ditangkap oleh Dorik tadi penjaga gawang dari Cirebon. Dan sudah nonton kita lihat sudah ngecil melewati dua pemain. Ada Rere di sana, sedikit saja kerjasama yaitu saudara Sulipan tadi, namun bola keluar lapangan atau pelanggaran lakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Walaupun sudah ketinggalan 1-0 terus kami bisa Panther A untuk menyamakan. Masih tendangan langsung. Ocana. Saudara-saudara program apa yang terjadi, namun tendangan berburu yang kedua kali di babak-babak pertama. Dan Nunuh kali ini melambung tinggi tengah, kontrol abang, kerjasama Irfan, kurang cermat Irfan patahkan dia ke saudara Eman. Laki-laki pelanggaran yang dilakukan oleh saudara-saudara penonton, kita lihat bagaimana dari sedikit pelanggaran terhadap Ajang, namun dapat perawatan tim medis dari Kabupaten Cianjur yang memang sengaja didatangkan. Selamat menonton kepada Bang Akung. Saudara-saudara penonton, dan bukan sebabkan tendangan bebas, hadapi itu saudara Cur akan lakukan dengan satu dua jika kamu betul. Lambung saja, lambung sana ada Irfan, lambung abang kurang cermat ajang lagi. Kurang saja oleh Curi tadi lebaran ke dalam untuk pemain-pemain di keseluruhan Cirebus. Ada tendangan bebas untuk pemain-pemain Cirebus. Kita lihat dan saudara sebagai angkutur dua pemain, kita lihat ada ajang dan ajang tendang kaki kiri lepas, kita lihat selamatkan oleh saudara-saudara penonton. Apa yang terjadi dan pada handball yang dilakukan saudara Sulipan melakukan handball nomor punggung 11 di area penalti dan tendangan penalti. Dan kali ini dipercayakan kepada Ujang Bako atau Ujang Boci dan dia berbakat. Tendangan yang dilakukan Ujang Bako dari gonjol tendangan penalti, namun tidak ada. Sayang sekali, pulang saja oleh saudara Ujang tadi keluar lapangan dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Selamatlah kita lihat yaitu saudara Cur. Baik, saya potong kembali dulu ke iklan dulu. Terima kasih. Dan saya tunggu sekali lagi
saya tunjukkan kepada para penonton, kepada para penonton, kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, andai kata Anda perlu cemilan, makanan dingin, cemilan, makanan dingin, di sana di babak Anda ada PT Onde-Onde, ya, yang digulung, dalamnya ada kacang hijau, coklat, dan juga susu, ya, silakan semua. Onde-Onde, di babak Anda. Baik, silakan untuk satu tembaga untuk berbakur tadi. Bukankan satu atau kedua dari sarang gue, lalu sudah Iman Tani Namun, dua pemain sudah berdiri dalam posisi offset, mengakibatkan tendangan, bebas satu tendangan, dalam sampingan. Kita lihat untuk pemain dari kesempatan kantor A, hadapi dulu, dengan satu dua tiga akan mundur akan melakukan dengan Ilham Mening, penjaga kalah melakukan lagi tinggi ke tengah, yang dituju Irfan, dibuang saja oleh Ojan Gari, salah satu parang pintu dari kesempatan Cirebus dan mengakibatkan lutaran ke dalam di mana Cirebus pemain-pemain yang sudah menjuarai tahun-tahun kemarin sudah menjadi juara satu dan kali ini masih melihatkan kebolehannya, kali ini masih melihatkan kebolehannya. Emon tadi buang kaki kanan Emon, laki-laki kita lihat Agus tendang kaki kiri, dan kita lihat ada yang bapa sedikit saja dicontoh ucur itu sedikit ditarikan saja oleh Ilham dari belakang tinggi ke tengah aman yang dituju, namun sayang sekali dihadang oleh Akhir dari ke belakang Ajang, kata kaki kanan Ajang, namun yang dituju katakan oleh Rere, ada kiri di sana lagi-lagi Rere yang turun ke sektor putar pertahanan kita. Saudara-saudara bapak-bapak, mungkin sedikit kepanikan dari penjaga gawang Ilham tadi terhampir ditangkap dengan disambar oleh kaki Ujang Bako Sinoboto berbala 2-0 2-0 untuk pemain-pemain dari kesempatan Cibinus tendang dari dengan ditangkap saja Mumuh kali ini bersama Aki. Memang permainan-permainan yang diperlihatkan oleh pemain Cibinus lebih unggul atas pemain dari kesempatan Pantor A, walaupun kurang satu pemain dari kesempatan Pantor A dan terus melawan untuk pemain dari kesempatan Cibinus, lagi-lagi hadang oleh sudah Irfan tadi katakan sudah Goci, lalu dihadang oleh Cur kerjasama Rene. Aduh, kau tutup. Satu tutup. Dan baik saudara-saudara kita satu tembaga kawan saja. Dan selamat menonton kepada Bapak Asri selaku ketua dari Pakar Bajet Sari Bapak Asri. Terima kasih atas kehadirannya untuk nonton bareng di lapangan dan juga kita lihat sayang sekali kita tidak ada mengumpul di sana. Untuk saja ada Sulipan sudah bagus, Sulipan memang asal dari Jawa Timur, Sulipan ini. Sekarang menonton kita lihat masih bisa bergabung bersama Pakar sedikit tidak kecil tadi terhadap sudah kian tajam sudut pantang dan mengakibatkan tendangan bebas untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Saudara-saudara penonton selamat bertanding, selamat menonton yang sudah hadir para penonton. Tolong yang membawa kendaraan berdua amankan motornya, jangan sampai disimpan di pinggir jalan. Masukkan ke area parkir, masukkan ke area parkir. Itulah saudara penonton nampaknya sedikit teri dan banyak di saudara Alan Agus Tari bangun berbang. Kita lihat perut perawatan Rere. Benturan tadi sedikit dengan pemain lawan. Dan apakah bisa melanjutkan pertandingan atau ditarik mundur karena ini pemain dari kesebelasan Pantor A dengan pas-pasan aja pemain ya, yang namanya bertanding juga kurang satu. Kalau Pak Lugis Kandana sudah turun. Baik, saudara-saudara berdagang berbagai luar biasa, pertandingan sangat sengit sekali. Terima kasih
Terima kasih dan perawatan Roro sudah bangkit lagi. Terima kasih Roro. Terima kasih pemain yang muda berbakat sudah bantuan. Mohon maaf dan juga sebelum melemparan ke dalam saja abang akan melakukan lemparan cul yang dituju. Satu sundulan yang melakukan cul tadi kita lihat yang dituju aku tadi dibuang ke cucur dengan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain dari kesebelasan Cilebus. Walaupun sudah unggul 2-0 sudah benar di babak pertama ini. Ada kita lihat Mumu kurang cermat memucat di kaki Roro. Tendang kaki itu sudah langsung lipang namun tidak ada tebang satupun ke ruang lapangan dan mengakibatkan lemparan ke dalam bentuk Cilebus. Kita lihat siapa yang sebagai angkutan lemparan ke dalam. Kita lihat ada Agus dan juga ada Agus yang akan melakukan tetap mundur 3 langkah lakukan lemparan dibuang saja dari lipang tadi dengan terang-terang acan kurang cermat jatuh kaki Roro. Masih Roro kita lihat itu salah satu pemain halang-halang yang menunggu Ungu Rere saat bertugas ajang. Oh kita lihat lagi itu saudara-saudara penonton memang sedikit mengangkat kaki Ujang Bakur tadi dengan benturan dengan penjaga gawang saudara Ilham Nudin. Selamatlah gawang Ilham Nudin. Selamatlah gawang Ilham Nudin. Dan mengakibatkan kepada kita saja sekitar 3.000 penonton yang sudah hadir. Terima kasih dan tendangan bebas. Dan untuk kita lihat tendang melambung tinggi yaitu saudara Irfan tadi. Abang yang dituju. Namun bola keluar lapangan oleh karena sebulan abang tadi lemparan ke dalam. Lagi-lagi Agus melakukan lemparan. Dengan bola sambung melakukan sudah Ujang Bakur pencetak gol kedua. Namun sayang sekali bolanya dengan melancar seperti gawang Ilham Nudin. Tendangan dari gol kick saja Ilham Nudin dengan satu dua tegal kemundung melambung tinggi ke tengah. Yang ditutup dari kita lihat Akin. Pelanggaran dan lakukan Akin terhadap Cur yang dihentikan oleh Bapak Wasit Aji Dana. Sudah bertendang dengan kebatan tendangan bebas. Saudara-saudara penonton tendangan bebas akan dilakukan oleh Jun sendiri dengan satu dua tendangan mundur agar hidup tiga pemain sekaligus dari kesebelasan Cilebus. Apakah gol? Sayang sekali dengan jatuh di tiang gawang yang dikawal Dori dan gol kick saja. Selamatlah tiang gawang Dori dengan satu dua tendangan mundur di mana Cilebus yang dilatih oleh saudara Jun Surabaya yang sedang tampil di babak atau di jam pertama ini. Kita lihat dulu Ajang Gagai kebelakang ini kepalikan saudara Ajang saudara Bener tadi dicuri oleh pemain-pemain. Kita lihat dulu yang sabar saja ada Ipang tadi buang kaki Suripang namun kurang cermat Suripang. Selamatlah tendangan Suripang pemain muda pemain berbakat pemain yang memang harus kita bina. Kembali saudara-saudara penonton kita lihat lagi-lagi Roro masih semua kutak katik Roro tidak ada kawan satu pun membantu. Katakan oleh Aki tadi itu buat kembali yang dituju Mumu biarkan sosok sudah imbang Nudin menjaga kawan dengan selamatnya tendangan kawan saja dengan orkid saja satu dua tiga dekat mundur. Terus kita lihat dengan tendangan lakukan saudara Imbang Nudin sekitar 3.500 penonton tendang Irfan untuk memperkecil ketinggalan saudara penonton memang tipis sekali dengan 2-0 di babak-babak pertama ini. Kita lihat Eman dan Mumu namun kita lihat Eman dia akan melakukan lemparan sedikit saja Irfan Suripan agak belum beruntung Suripan dan Mumu biarkan Ujang Bakur tadi ke dalam lapangan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Cilebus dengan 1-2-4 pemain saja Ujang Goci namun satu tendangan yang dilakukan Ujang Goci dan yang melambung saja di tiang gawang Imanuddin gol kick saja tendangan gawang. Saudara-saudara penonton kita lihat satu tendangan gawang saja hadapi Bertur apakah Roro apakah Imanuddin dia akan melakukan ini salah satu pemain kita lihat juga gawang Imanuddin yang akan melakukan satu dua pemain saja
pemain dari kesebelasan Panther A untuk satu tendangan katakanlah aktif tadi lalu tujuh minggu bola terlalu lebar keluar lapangan dan waktu-waktu para pemain itu sudah emang tadi lagi-lagi kita sama cuo ada Irfan di sana tendang ke kanan Irfan dihadang sebuah ujian tadi kita buat aktif kita lihat Moko masih Moko kita lihat Moko tadi dengan sendiri saja melewati Agus tadi namun handball sudah Agus tadi kita lihat menjadi tendangan bebas untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A kita lihat itu sudah curi yang akan melakukan dengan agar hidup dua pemain angkat namun tanggung kita sudah berulang dan lambat sedikit saja berulang dan serti ujian bawah dan mencari saudara Derek tadi sudah membuat tendangan dari kaki curi tadi dan mengakibatkan tendangan gawang saja, gol saja, gol saja, gol saja. Tendangan kita lihat. Pemain-pemain kita satu tendangan tajam, melambung tinggi namun dihadang oleh sudah Emon. Kita lihat lagi-lagi itu sulipan, agak ketengah, sulipan. Kita lihat lagi-lagi curi saja, kita lihat itu sudah Emon. Patahkan lagi kita lihat itu sulipan. Kita lihat kurang cermat dia, patahkan lagi sulipan. Atau sama Emon. Mengecoh dua pemain namun dihadang saja oleh sudah Ojan tadi. Untuk pemain-pemain dari kesempatan Panther A. Lagi-lagi ujang bocil. Ini Imran Halim. Dan pemain. Dan dilakukan oleh saudara ujang bocil. Dengan sedikit jaga mumu. Kotor sejarah mumu. Dicitakan pertama mumu. Lakukan sejarah mumu. Satu tendang dengan Arteba. Wasit. Ada pergantian pemain dari kesebelasan. Cilinus. Saudara Agus nomor punggung 15 keluar. Tukung nomor punggung 5 masuk. Yang memang cedera
kembali ke sini teman-teman. Teman, apakah bisa melanjutkan emon? Atau kita lihat sudah bangkit lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan juga tendangan bebas untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Saudara juga dengan serbagai akan melakukan tendangan bebas. Kita lihat pertandingan sudah berjalan lagi. Hadapi nomor 78 Irfan. Irfan pemain muda. Ah, yang ditutup tadi. Sayang sekali serbagai dia sudah berjalan sebuah cuel tadi. Untuk melakukan sundulan namun bola lepas. Dari kontrol sundulan kepala itu. Dan mengakibatkan gol kick sebagai tendangan kawan. Kita lihat Tukung. Tukung ambil tinggi. Tembaki di babak pertama. Lapangan mengusir sudah terlihat ini dalam masih jauh. Kita lihat satu saudara sudah dengan Emon yang tidak bisa melakukan pertandingan. Sedikit saja Emon dan melakukan tendangan bebas. Lakukan cepat ke kanan. Lagi-lagi bola keluar lapangan dan kemudian sekarang sudah berujung. Lakukan sekarang katakan jangkoti. Sedikit saja namun kurang cermat aku dan melakukan sekarang kemudian untuk memastikan pertahanan. Saudara-saudara penonton kita lihat lakukan lemparan abang yang dituju. Kita lihat disebut saja namun dihadang oleh saudara ujian tadi. Kerjasama aku. Dan kita lihat Mono. Maksudnya berarti salah satu pemain negara sudah impan. Lagi-lagi aku membantu. Anak baca. Terkontaknya Irfan tadi. Kita lihat bola masih dikirim. Bola kembali dengan Basit. Basit adalah kegantian pemain dari kesebelasan. Ajang nomor 16 keluar saudara Ejen Penua masuk nomor punggung 17 dan terima kasih baiklah baiklah itu maksudnya untuk ditarik mundur Ajang pemain sebelum juga nggak apa-apa kalau jemur tuh kan tadi sekedar
Atau batas sana, bagi mereka di sini. Adimu, hutan sekarang perlu. Terima kasih ya. Sedikit sama Yo, bagus.
Oh,
Burung ah. Sok. Sudah dicoba, Bun. Sudahlah.
Bakor tadi namun dapat dibuat menjaga gawangnya Yusuf Ilhamuddin. Laki-laki Momo Al-Harami Sulipan angkat ke tengah. Jatuh di kaki Yusuf Ilhamuddin dari Sulipan lagi. Tidak ada kawan kita yang jatuh di teman-teman kita yang terkes Sulipan Cilemu. Buang Sulipan yang dituju Roro. Tapi dibuang oleh Bobin dari pemain nomor punggung 14. Dan sudah penonton pengganti di babak kedua dan mengakibatkan getaran ke dalam sebuah. Untuk pemain-pemain dari kesebelasan Panther A. Kita lihat, kalau ke tengah, kita lihat dari yang dituju. Masih merek, melewati satu tendang kaki kanan dari tadi. Membentur Yudhus Sudara. Ojan tadi, sebagai dibunuh dari kesebelasan Cilebut yang mengakibatkan tendangan penjuru. Dengan 1, 2, 3 lancar putur, kita lihat ajar-ajar dia. Lagi keji, patahkan Ojan lagi. Akan keji, lagi lepas, lagi kita lihat bagi saudara-saudara Ipang tadi, namun jatuh di kaki Ucap Boci, sabar kaki yang sudah Andi tadi, dan lagi-lagi benturan memang dua pemain ini antara Rory dengan Ojan sudah Boton saling-saling mengakibkan dan perlu perawatan sudah Boton. Kita lihat terjadilah tendangan dari para tendangan. Baik, sudah datang tim Ahmad Bakudan memang sudah berjalan beberapa menit pertandingan. Sangat-sangat enak ditonton. Sedikit murung. Putri atau ibu ayah tersayang daripada abang sudah menonton. Miss Mira. Ketinggalan timnya dengan 2-0. Baik, sudah menonton tendangan bebas. Apakah bisa memperkecil ketinggalan abang? Hadapi sekolah kuda dengan tendangan kita lihat di Ibar laki-laki kita lihat sudah dua lagi konsepnya satu-satu memulai. Namun bola keluar lapangan, selamat dari parang ke dalam, saudara Ipan akan melakukan lemparan ke dalam. Dengan menimbang-nimbang sikung pedar, memudar-mudar kita lihat lemparan ke dalam, melakukan kita lihat petakan oleh Bodin. Namun lemparan yang memang tidak diperbolehkan oleh melewati garis, dan mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Cilemus. Walaupun sudah unggul 2-0 di babak-babak pertama tadi, dan Tuhan kurang sempurna melakukan lemparan, dapat diuntungkan oleh Bapak Wasit Ujang Bana, satu dan pelanggaran lakukan oleh Hujan Boci tadi terhadap gol dan mengakibatkan tendangan bebas. Baik, saudara-saudara potong, kita lihat tendangan bebas akan dilakukan oleh saudara Ipan pemain muda nomor punggung 8. Saudara potong, kita lihat Ipan, apakah Ipan yang akan melakukan Ipan? Kita lihat dengan 2-3 pemain 4 sekaligus bagar hidup cuma dari kesempatan Cilemur. Ipan berusaha sekali, sedikit terbanyak protes tapi salah sekali patah oleh Bodim lagi, namun dihadang oleh saudara Sandi keluar lapangan, leparan ke dalam saja. Kita lihat itu saudara Tuong lakukan leparan sundul oleh Sandi lagi, Tuong lagi kurang cermat, dituang saja oleh Suripan keluar lapangan dan mengakibatkan leparan ke dalam. Bodim lakukan leparan ke dalam yang dituju Aki dihalang-halangi oleh abang tadi. Kita lihat masuk ke Aki. Sudah menonton hanya tendangan berjuru saja untuk pemain-pemain dari kesebelasan Cilemus. Hadapi yaitu saudara Ujang Goci atau Ujang Goci dengan 1, 2, 4 pemain sudah masuk di kotak penalti. Umpan dari Ujang Goci tadi patahkan oleh Sandi, pengganti di babak kedua agak ke tengah. Laki-laki Momo kotak katik dia lagi disodokan oleh Ujang Goci ke belakang saja. Aki ke belakang saja. Bodin lagi Aki mengejar salah satu pemain kita yang terjadi di Momo. Dua pemain kita dia ada masih di bulan dan cukup baik selamat tendang sebagai Ilman Bodin. Tindakan serangan yang dilakukan saudara pemain dari kesebelasan Cilemus memang dapat diuntungkan oleh bapak atau penjaga gawang saudara Ilham Bodin. Dan selamatlah kalau kita lihat bakul. Seribu tendangan yang dilakukan Ujang Goci hanya merenceng saja. Ayo Jang. Ibunya terus teriak-teriak mendukung Jang. Baik,
sudah mencegah gawang saja abang. Kali ini yang turun ke sektor pertahanan langsung saja. Untuk saja kita dibuatkan ke abang lagi. Kita lihat anak-anak lagi sandi. Abang agak ketengah. Bodin kurang cermat ya Bodin. Lagi-lagi ada Jul. Perputaran antara Bodin dengan Jul tadi. Orang dapat goal kick sejak kedua lapangan. Selamatlah tendangan gawang atau lemparan keluar untuk pemain-pemain Cilurus. Hadapi itu sudah Ojan tadi. Kerjasama Mumu berbalik Bandung Aki yang dituju. Namun dihadang oleh abang tadi. Salah satu palang pintu libero dari kesebelasan Bander A. Dan selamatlah Cilurus di mana mereka telah memenangkan pertandingan. Dialah yang melolos. Dialah yang lolos. Tiga kali pertandingan sudah unggul. Kita lihat tenaga dari dia. Namun kita lihat akhir tadi sudah terlihat oleh Bapak Wasit Aji Ujang Bana berdiri dalam posisi offside dan mengakibatkan tendangan bebas abang. Kali ini abang akan melakukan jepret kaki kanan dengan dibuang saja oleh Bodin. Pemain back kiri dari kesebelasan Cilimus dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat itu sudah Rehe lakukan kerjasama Jun. Hadang oleh Bodin, masuk ke Bodin, tendang kaki kiri, bakul yang dituju, Sulipan di sana. Kurang cermat Sulipan jatuh di kaki Ujang Gonci. Kita lihat bukan satu pelanggaran, Sandi, masih Sandi, sedikit gagal kerjasama Sulipan. Kurang cermat jatuh di pemain sudah kita lihat Tuhan. Kapanah om. Saudara-saudara penonton, sudah 5.000 penonton yang memasuki lapangan untuk menonton bareng. Selamatlah menonton. Saudara penonton, kita lihat untuk kali ini kita direbut oleh Sudara Momo. Agak terkenal. Bangko. Anda belum beruntung. Coba lagi yang bakul. Dikit tebal yang memberikan senyum. Ibu tersayang dari yang bakul. Baik, saudara penonton, kita lihat. Lagi-lagi itu om, kurang cermat itu om. Kontrol bola yang dilakukan itu om dan lemparan ke dalam sayap full. Kali ini akan melakukan lemparan atau saudara Irfan. Pemain muda, pemain berbakat dari kesebelasan. Kita lihat itu dari Panter A, lemparan yang kurang syukur lakukan sudah Irfan tadi. Diadulu oleh Bapak Wasit Aji Ujang Bana. Tuh, lakukan yang dituju sudah Mumu. Kontrol dada Mumu. Maka itu salah satu pemain anak kurang sempat jatuh di kaki Irfan. Motor segera kere, masuk dari Bapak Ucok. Ayo pemain. Luar biasa pemain muda dari kesebelasan Panter A, Rere mengecoh tiga pemain yang memang sudah berpengalaman. Saudara penonton, kita selamatlah tendangan dilakukan oleh Ojan tadi keluar lapangan dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari kesebelasan kita lihat Panter A, Sulipan yang akan melakukan Sulipan agar ke tengah. Namun kurang cermat jatuh di kaki saudara Ujang Boci. Ada Aki, kerjasama Mumu, laki-laki Mumu, pencipta gol pertama. Aki lagi, sabar saja keluar saudara Sandi dan mengakibatkan lemparan ke dalam. Dan selamat menonton, dimulai menonton lemparan ke dalam. Saudara penonton, kita lihat lemparan ke dalam untuk pemain-pemain tendang kaki kanan. Lagi-lagi ada Irfan di sana mengecoh saudara Badin atau Bodin tadi keluar lapangan. Kita lihat lemparan ke dalam saja. Kita lihat Pantera Sulipan lakukan lempar kerja sama Jul, tendang kaki kanan Jul. Namun lembaga datangnya ada Mumu di sana. Akan ketengah yang bakul. Kuat-kuat terusnya kasur. Tukar-tukar kuar-kuar terusnya kasur. Dan itu tak cukup memajikan bakos ya. Aduh. Baik, saudara-saudara penonton, terjadilah pelanggaran yang dilakukan Ujang Gonci tadi. Dan dapat teguran
masuk ada Jang Bana dan mengakibatkan tendangan bebas bahkan hidup dua pemain ada Ustaz Bakho kita lihat ada Mumu satu tendangan lakukan oleh tendang kaki kanan Ojan buat saudara Sandi pemain muda Sandi pemain muda yang masuk ke babak kedua mengakibatkan lemparan ke dalam kita lihat Mumu betul saja kita lihat ada Abang di sana gol ketiga yang dicetak oleh kaki Ujang Bakho saudara penonton dengan 3-0 untuk gol ke 11 Cilimus. Selamat penonton dan selamat nonton sekali lagi yang membawa kendaraan roda 2 untuk para penonton jangan coba-coba untuk disimpan di pinggir jalan Anda sedang asyik-asyik nonton banyak dicuri orang silakan saja masuk ke area parkir yang kami sudah sediakan terima kasih. Satu contekan yang dilakukan oleh Rere tadi tidak ada kawan satu pun maka mengakibatkan tendangan kotik saya. Sekarang kotik tidaklah kawan kotik letakkan si kotik tidak dengan 1, 2, 3 akan mundur kita lihat tuang langit tinggi tuang oh tidak ada kawan tuang mengakibatkan lemparkan saja untuk kemudian kawan kuat kaki sudah selipang dari keluar lapangan mengakibatkan lemparan ke dalam kali ini kita lihat lemparan ke dalam untuk pemain-pemain dari kesebelasan Cilimus saudara tukang tadi kerjasama api namun kurang sempurna tukang lagi ke belakang oh kita lihat oh dibuang oleh saudara boleh jadi saudara kawan dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Bakter kita lihat apa kan lakukan lemparan dengan cukup saja dan koci tadi ada berhadapan sebuah mobil ada Ujang Bakho kurang cepat catur kaki jur agak ke tengah kita lihat satu tendangan lakukan ayo kamu bisa re untuk membuat kecil ketinggalan dengan cukup sementara kita lepasin anda akan buka muncul atau saudara Irfan tadi melakukan tendangan di sayap kanan memang terus mencoba tendangan yang dilakukan pemain-pemain depan dari kesebelasan Panther A untuk membuat kecil ketinggalan dengan saudara melakukan babak kedua selesai hasil kemenangan untuk Cilimus selamatlah 3-0 untuk Cilimus untuk memasuki delapan besar. Dan baik sudah mohon terima kasih juga kepada yang sudah bertanding jangan kemana-mana masih ada pertandingan yang kedua.